PT KCIC mengungkapkan permintaan maafnya atas pembatalan sejumlah perjalanan kereta cepat WUS imbas dari gempa bumi yang terjadi pada pukul 9.41 waktu Indonesia bagian barat dengan kekuatan magnitudo 5. Titik lokasi gempa berada di Kabupaten Bandung yang ternyata sangat berdekatan dengan lokasi jalur kereta cepat WUS. Untuk itu, Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa menyampaikan gempa yang terjadi berulang kali hingga 8 kali dengan kekuatan beragam usai informasi yang disampaikan oleh BMKG. Menurut Eva, pembatalan perjalanan bus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan seluruh penumpang dan dalam perjalanan kereta cepat bus. Kemudian Eva juga menjelaskan pemeriksaan seluruh membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Untuk memastikan tidak ada faktor eksternal yang dapat mengganggu jalur KCJB.